Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Surya Sunda ya, channel yang kadarnya ya teman-teman, tapi semoga ada manfaatnya juga. Yang suka nonton video-video saya, semoga ada manfaatnya juga, semoga berkah buat kalian semua, khususnya buat saya, umumnya buat kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah mendukung, pokoknya kalian sehat selalu, selalu semangat, saya terjadi, amin ya. Sekarang tutorialnya buru-buru teman-teman, karena saya mau pergi ke tempat percetakan ya, channel tempat percetakan yang dimana saya pernah kerja di sana ya teman-teman. Sekarang saya mau silaturahmi dulu sama teman-teman dulu, barangkali dia masih ingat kepada saya ya teman. Jadi sekarang saya mau ke sana, menuju ke tempat percetakan jersey ya. Nanti kita bisa lihat-lihat apa di sana, nanti saya perkenalkan apa itu, ada mesin apa itu nanti saya diperkenalkan ya teman-teman. Nah, tempatnya dekat dari sini. Saya lagi persiapan dulu mau mulai berangkat ya. Pokoknya buat teman-teman ikuti terus channel Surya Sunda, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekarang mau langsung OTW berangkat. Pokoknya ikuti terus keseruannya di channel Surya Sunda. Yuk. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah nyampe ke tempatnya yang namanya itu HW Custom ya teman-teman, dimana di sini bisa membuat bermacam-macam jersey ya teman, jersey printing tentunya, desain suka-suka. Nah, dulu saya pernah kerja di sini, nggak tahu berapa lama ya, lama pokoknya mah, ikut berkecimpung di sini. Jadi buat teman-teman yang dekat-dekat yang tahu ini, bisa pesan-pesan di sini. Ini tempat printan ya teman, tempat printan, ini tempat yang sudah jadi. Ini Hawek yang ada di Kota Banjar ya teman-teman, Banjar Jawa Barat ini. Kita masuk ke ruangan ya teman, ini ruangan print. Nah, waduh, aquanya banyak banget, ada 3. Nah, di sini kita bisa pesen ngedesain langsung di print ya teman-teman. Nah, ini tempatnya. Kebetulan tadi teman-teman udah ketemu ya kawan, udah ketemu, sempet ngadongeng lah, kata orang Sunda mah ngadongeng, jadi mengenang masa lalu aja. Itu ada teman saya juga lewat. Kita langsung ke sana lihat-lihat yuk. Ini salah satu tempat menjahit juga ada di sini, menjahit, motong, mesin jahitnya juga banyak. Ini proses pemotongan kain di sini ya teman-teman, habis dipotong baru dipres. Nah ini mesin presnya teman-teman, hidrolik ya. Tuh, ini mesin, salah satu mesin presnya. Tuh. Mesin presnya ada 2 ya teman, yang satu lagi sebelah sini. Nah, ini udah jarang dipakai katanya nih. Waktu dulu saya kerja mah masih yang ini dipakai, sekarang udah ganti jadi pangling ya teman-teman. Jadi pangling tempatnya. Pokoknya salam semangat buat teman saya di sini, semoga tambah sukses, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, dulu saya pernah kerja di sini, semoga sehat selalu lah buat semuanya. Buat teman-teman juga, terima kasih yang sudah ngikuti video saya. Semoga kalian sehat selalu, sukses buat semuanya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.